Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pertama yang akan saya ajukan kepada Ustaz, apakah objektif program ini dilaksanakan? Jadi objektif program semua ini dilaksanakan oleh kementerian adalah untuk menilai saksiah dan perilaku pelajar dengan secara tidak langsung, yang mana penilaian ini akan dilaksanakan secara sistematik dengan adanya borang penilaian markah dan sebagainya untuk menilai akhlak pelajar secara yang lebih sistematik. Baiklah Ustaz, soalan yang seterusnya dan merupakan soalan yang terakhir yang akan saya ajukan kepada Ustaz, apakah harapan Ustaz setelah program ini dilaksanakan? Secara peribadi dan secara dan saya sebagai wakil pendidik sekolah mengharapkan program ini dapat memberi impak yang positif kepada perubahan tingkah laku pelajar di SMK Blok untuk nak melihat pelajar SMK Blok mempunyai akhlak yang mulia, budi pekerti tinggi yang mampu berhadapan dengan fenomena cabaran masa kini, menghadapi cabaran dunia tanpa sempadan ini, yang mana akhlak-akhlak yang sepatutnya tidak berlaku sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang muslim dan dapat digantikan dengan akhlak-akhlak yang mahmudah, ya, untuk melahirkan insan yang sebagaimana disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'ul linnas, yang bermaksud sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi insyaAllah dengan program ini kita nak lahirkan pelajar SMK Blok mampu untuk memberi sumbangan, yang mampu memimpin diri sendiri dan juga mampu untuk menaikkan SMK Blok dalam pelbagai bidang, dari segi akademik dan juga dari segi kepimpinan, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Yusof. Sekian saja dari saya, Ada Zaika Betas Muzi, Wartawan Qscope Channel. Maksudnya saya berkata pada rezeki lah, mana dapat saya terima.
Terima kasih Faizatul. Soalan seterusnya akan saya tunjukkan kepada Puan Radiah Abdul Ghani. Assalamualaikum Puan. Soalan yang akan saya tanyakan, apakah perasaan sebagai ibu setelah mendapati anak menjadi salah seorang pelajar cemerlang SPM bagi tahun 2017? Kalau cik Su buat salah ajar, setiap kali periksa mana-mana anak periksa cik Su, lepas cik Su yang buat apa, saya tutup Su. Tolong cik jajah, insyaAllah. Cik Su rasa terlalu gembira, daru dan bangga macam ayam anak cik Su. Alhamdulillah dan cik Su harap semua pelajar akan mendapat cerita pada masa yang datanglah. Semoga doa cik Su akan dikabulkan. Soalan yang terakhir akan saya tunjukkan kepada Encik Muhammad Nawawi, iaitu bapa kepada Faizatul Haryani. Apakah strategi pembelajaran Faizatul Haryani ketika berada di rumah? Menyiapkan kerja-kerja sekolah yang diberi oleh guru dan juga mencari sumber-sumber rujukan untuk kerja khusus. Contoh kerja khusus dan lain-lain yang disiapkan. Terima kasih kepada Faizatul Haryani dan sisi keluarga. Saya dan warga SMK Peluh berharap agar langkah Faizatul Haryani terus maju ke hadapan dan mencapai kejayaan dalam hidup. Sekian saja dari saya, Anisulaika binti Asmuzi, wartawan Qscope Channel.